Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ketika membahas tentang bab roja, artinya seolah mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan surganya Allah Azza wa Jalla, takut akan siksa Allah, takut akan neraka Allah. Ketika seorang mengharapkan sesuatu, ada tiga hal yang mesti dilakukan. Seorang menginginkan punya sepeda motor misalkan, menginginkan punya handphone misalkan, tentunya dia mencintai. Yang pertama dia mencintai, mencintai sesuatu yang diinginkan, mencintai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, dia takut terlewatkan, takut terlewatkan dari hal yang dia inginkan. Dan yang ketiga, dia akan berusaha melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Seorang mukmin ketika menginginkan pahala di sisi Allah, jannah, surganya Allah Azza wa Jalla, dia pasti mencintainya. Kalau tidak mencintainya, tidak mungkin dia menginginkan. Ada enggak seorang menginginkan yang dibenci? Aku benci, tapi dia menginginkan. Sesuatu yang diinginkan tentunya dicintai. Seorang mukmin mencintai surganya Allah Azza wa Jalla, menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla, menginginkan pahala di sisi Allah, mencintai pahala. Dia takut, khawatir tidak mendapatkannya, terlewatkan. Tentunya kayak tadi, menginginkan sesuatu, dia kalau terlewatkan mendapatkan. Seorang pedagang, ada pelanggan, waduh ini pelanggan ini mau belanja banyak, mau belanja banyak. Tentunya dia berupaya untuk supaya dia ini tidak lari ke toko yang lain. Dia, waduh ini kalau dia pindah ke toko lain, saya nggak dapat untung tentunya. Demikian pula demikian kaitan dengan pahala. Al-mu'min, dia khawatir pahalanya tidak didapat. Dan yang ketiga tentunya, dengan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan yang diinginkan. Apa? Oh, surganya Allah didapat dengan ketaatan, dengan melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, ya dilakukan. Nah, itu tiga hal dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ketika seorang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, dia pasti mencintainya, dia khawatir takut tidak mendapatkannya, dan dia akan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan.